Dulu pas tahun lalu itu kayak langganan ya teman-teman saya itu, karena saya memang suka kepala teman-teman. Jadi kalau setiap area-area kurban itu pasti diteleponi, maukah gitu. Tapi kalau saya pas sempat nggak ada kerjaan ya saya mau, kalau enggak ya saya tolak. Apa itu ya? Apa ya Ar ya? Panu kah batu kah Ar? Kayaknya budak-budak ini. Lain ya? Semen. Semen yang panasan. Oh iya ya. Sapi ya. Hah? Bau sapi ya? Iya. Bau. Kecium. Kamu kecium enggak? Enggak. Waduh. Hilang penciuman berarti ya? Hilang penciuman. Waduh. Udah berapa hari? Betul, betul kambing kayak gitu nggak ada kecium? Iya. Allah. Kamu put? Cium sih. Oh, kecium ya? Cuman agak pilot juga sedikit. Waduh. Waduh. Kapan kamu mulai pilot put? Kemarin. Oh. Jadi hari ini guys. Buat ganjel ini. Bakar kepala sapi sama kepala domba dua. Memang sudah ahlinya ya, Mas ya? Ahlinya ahli saja. Ahlinya ya sudah ya. Dulu rambut saya panjang, guys. Diolokin terus kayak ya. Konde lah. Soalnya enggak cocok ya kalau gondrong. Diikat rambutnya kayak orang pakai konde. Pas saya sudah saya potong, dia enggak mau potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bakar kepala sapi sama dua kepala domba teman-teman. Jadi tadi saya dihubungi sama teman saya, dikasih kepala sama dua kepala kambing ini. Karena kebanyakan orang-orang nggak terlalu suka kepala teman-teman. Jadi daripada dibuang sayang, dan mungkin sudah kebanyakan daging ya. Karena di sini tuh memang kalau untuk pembagian daging, saking banyaknya orang berkurban, alhamdulillah. Memang agak lumayan banyak sih teman-teman, jadi sudah nggak terlalu suka sama kepala, mungkin malas ngurusinnya kayak gini kan memang agak susah ya. Tapi kalau saya sih lebih suka kepala, karena apa? Kalau kayak kepala kambing ini bisa digulai lah, apa di sop. Jadi kalau kayak kepala sapi ini juga kalau sudah bersih jadinya juga banyak sih teman-teman. Dan rasa dagingnya tuh kalau saya sih lebih apa ya, enak, kenyal-kenyal gimana gitu. Tapi percaya deh, daging kepala itu lebih enak, lebih apa ya, kayak ada urat-uratnya gitu teman-teman. Rokok kah mas? Iya, tapi nggak ada rasanya.
hidangannya sudah siap, guys. Sudah masak kepalanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, guys, sudah masak ini, siap dihidangkan. Ayo, guys, kita sama-sama makan, guys. Nah, ini, guys, bersama Mas Fajar dan kamu merekam aja, Bu, ya. Satu suap dua lah. Itu apanya? Ini otak, ini otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita makan kepala kambing yang dibawa sama Mas Galang. Ini apa ini namanya ini? Apa itu? Sop ya? Apa? Bule ya? Gulai itu apa pokoknya? Gulai. Gulai, ya ini. Ini gulai, teman-teman. Ini yang masak istrinya Mas Fajar. Mantap kan? Tinggal mencium. Gak ada rasa kambing. Jadi ini rasanya rasa makan nasi. Jadi teman saya ini lagi hilang penciuman, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari kami untuk ngobatin kangen lah, video main-main aja. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih buat teman-teman semua atas doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.